Prajurit Suratik Melaka TNI Angkatan Darat Lindan 13 Merdeka telah menyelesaikan pendidikan pertama dan berhak menyandang pangkat Sersan 2. Pelantikan ini tentunya menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi baik bagi para orang tua dan keluarga maupun bagi para bintara baru sekalian. Selaku Panglima Kodam 13 Merdeka maupun atas nama pribadi, dengan rasa syukur dan bangga, saya mengucapkan selamat kepada para mantan prajurit siswa Tikmaba Rindam 13 Merdeka atas keberhasilannya menyelesaikan pendidikan pertama prajurit Angkatan Darat, disertai harapan semoga ke depan kalian akan menjadi prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat yang dapat diandalkan. Ingat, mulai saat ini kalian adalah prajurit TNI, seorang tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan harus menjadi tentara yang profesional. Selalu pedomani dan amalkan Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI, serta perintah 7 perintah Harian Kasat dalam setiap gerak dan langkah. Pegang teguh sikap disiplin dan komitmen patuh terhadap hukum. Jaga kehormatan diri sebagai seorang prajurit Angkatan Darat. Kepada dan Rindam 13 Merdeka beserta staf dan secaba para instruktur dan pelatih, saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya melaksanakan program pendidikan pertama Bintara TNI Angkatan Darat ini dengan baik. Segera lakukan evaluasi demi perbaikan mutu pendidikan berikutnya agar hasil pendidikan Rindam 13 Merdeka setiap saat semakin meningkat dan mampu menjawab tantangan tugas. Terakhir, kepada aparat pemerintah desa, daerah, beserta segenap warga masyarakat di sekitar tempat latihan, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama dan pengertiannya. Mohon maaf atas segala perilaku prajurit saya yang tidak berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum menutup amanat ini, perlu saya ingatkan kepada semua bahwa pandemi COVID-19 sampai saat ini masih belum berakhir. Mari kita semua patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Dikuasai orang-orang yang sebagaimana menjaga
di dalam tubuh seorang prajurit. Ada pun kombinasi dari berbagai macam teknik. Satu, dua. Kita TNI Angkatan Darat sebagai warga negara Indonesia bangga memiliki pelajar asli dari Indonesia yang kreatif, inovatif dan pemberani. Jayalah Indonesia, jayalah TNI. Supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Agama Hindu. Supaya mengikuti dan saya bersumpah. Om Bapa Parama Desa, saya bersumpah. Akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa saya. Dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban tentara dan negara Republik Indonesia. Itu menunjukkan kalian tetap mempunyai suatu soliditas yang bagus. Saksikan setiap langkah dan gerak kalian. Ini yang harus kalian ingat. Ya. Apa yang menjadikan sumpah yang kalian ucapkan tadi? Ini tuntutan. Kalian semangat semuanya. Kalian punya eager untuk menjadikan tentara yang terbaik. Itu yang harus ditanamkan di hati dan kepalamu. Ini yang harus ditanamkan di kepalamu. Terima kasih banyak kepada orang tua karena sudah mendidik, sudah membuat saya seperti ini, menjadi seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia. Senang enggak menjadi prajurit? Siap, senang. Apa yang akan kamu berikan untuk negara dan bangsa ini? Siap. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Siap. Nanti mereka nanti juga akan dilaksanakan di mana Nongan ya, kalau di sini. Kemudian untuk yang di pustik-pustik sesuai dengan pustiknya Armet di Cimahi, pustikup ada di Cimahi, kemudian pustik Arhanud ada di Malang dan lain sebagainya. Mereka akan melaksanakan kegiatan kejuruan itu selama 3 bulan. Baru mereka setelah 3 bulan, baru mereka nanti akan ditempatkan di satuan-satuan yang mereka sesuai dengan surat perintah. Nah itu. Pak, apa harapannya dengan berakhirnya pendidikan pertama ini para bintara? Ya, harapan kita ini tentunya kan banyak ya, khususnya untuk mereka itu menjadikan prajurit-prajurit yang baru ya. Ya mudah-mudahan dengan bekal ilmu yang ada ini,
mereka mampu mengimplementasikan seperti apa yang saya bilang, bahwasanya mereka tentara rakyat, mereka harus memberikan contoh teladan, memberikan bisa bersama-sama masyarakat atau bersama rakyat itu untuk mengatasi suatu kesulitan yang ada di lingkungannya. Sebagai tentara pejuang, dia tidak ada pamrih untuk mempertahankan kedaulatan kita ini kan. Sebagai tentara nasional tentunya dia tidak berbicara suku atau culture dalam suatu daerah. Mereka tentara Indonesia, artinya dimanapun dia ditempatkan is okay. Artinya tidak ada yang dia tidak siap, dia harus siap dan dia juga harus profesional. Ya, profesional artinya dengan bekal ilmu nanti pada saat dia kejuruan, pada saat dia nanti spesiali dan sebagainya, tentunya dia mempunyai suatu ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kecabangannya, untuk satuannya. Yang ini dikembangkan terus dalam rangka apa? Dalam rangka sebagai alat pertahanan untuk mempertahankan negara Indonesia. Dia akan melanjutkan pendidikan kembali, kemudian kemampuan dia harus dijaga dengan belajar dan berlatih. Karena sampai nanti dia masuk ke tempat satuan, dan satuan dia akan melaksanakan tugas-tugas, apakah tugas di dalam satuan maupun melaksanakan tugas operasi. Ingat saat ini varian Omicron semakin tinggi di Indonesia, untuk lanjutkan pendidikan nantinya Bang, strateginya dari... Jadi begini, kita tetap mengantisipasi ya, selalu mengingatkan mereka dalam rangkanya untuk menjaga protokol kesehatan. Nah ini kita lakukan terus menerus, bahkan orang tuanya masuk pun ini juga kita meminta artinya meminta hasil swabnya itu seperti apa. Jangan sampai prajurit kita ini yang sehat ini, mungkin dia tidak terkena, namun dia karir. Namun dengan karir itu dia bisa menularkan kepada orang lain. Nah ini saya tidak mau. Ini kita tidak mau. Makanya kita ingatkan kepada prajurit-prajurit muda ini kan, tolong dijaga, kasih tahu orang tuanya, kasih tahu saudara-saudaranya. Jangan sampai kita ini salah satu yang menyebarkan virus ini. Makanya kita selalu mengendalikan, kita selalu mengantisipasi supaya virus ini benar-benar kita sekat, supaya tidak menyebar kemana-mana. Bahkan mereka nanti sampai dengan tanggal 15 mereka tempatkan di dalam ini, supaya mereka tidak keluyuran dan sebagainya, tidak berbaur dengan orang-orang lain, sehingga mereka nanti akan terpapar dengan yang baru. Ini tadi saya tanya kepada Dandrindam bahwasanya mereka sampai tanggal 15 sebelum mereka berangkat ke Pusdikpet itu mereka berada di secaba ini. Baru mereka tanggal 15 diberangkatkan ke Pusdik. Insya Allah mereka nanti akan negatif, artinya tidak ada terpapar apapun. Sehingga di Pusdik mereka akan bisa melaksanakan pendidikan lanjutan. Itu harapan kita. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.